petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Banyuwangi sempat kesulitan menangani kebakaran di pabrik semput milik PT Naga Baru. Kabid Damkar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyuwangi, Sultoni Munir, mengatakan kendala yang dialami petugas pemadaman kebakaran adalah kurangnya APD dan jumlah petugas. Untuk menjinakkan api di pabrik serabut kelapa milik PT Naga Baru, Dinas Damkar Kabupaten Banyuwangi mengerahkan anggota Brahma Regu 2 lengkap, Brahma Regu 1 sebanyak 4 orang, dan Brahma Regu 3 lengkap. Mobil dinas induk Hino P8130QP, IX P8348QP, Freedom P8419QP, mobil suplai Mitsubishi P9993VP, mobil suplai Mitsubishi P9978VP, dan tangkai BPBD Banyuwangi diterjunkan ke lokasi. Setelah itu, petugas gabungan melakukan pemadaman. Kobaran api baru dijinakkan sekitar pukul 23.00 WIB. Dalam aksi pemadaman ini, ada satu petugas yang mengalami musibah. Ribut Hendri mengalami luka akibat tertimpa material serabut kelapa. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.